لهم في صلاتهم خاشعون. Siapa mereka yang akan mendapat kejayaan dan kebahagiaan? Ciri orang yang beriman, mereka yang menunaikan sembahyang dengan khusyuk, mereka yang menunaikan sholat dengan khusyuk. Artinya sembahyang jangan ditinggalkan. Kalau kita ingin sebagai umat Muhammad, ya sholat jangan ditinggalkan. Sebab sembahyang ini tak ada tawar menawar, tuan-tuan. Sampai-sampai sakit tak boleh tinggal sembahyang, musafir tak boleh tinggal sembahyang. Hanya wanita saja dalam satu bulan ada masa seminggu mens. Ya maaf ya, mens. Kaum laki-laki tak ada. Ustaz, saya men juga, menceret. Sampai diberi keringanan, kalau tak boleh berdiri duduk. Duduk tak boleh, baring. Kenapa? Punggung ada bisul. Baring. Baring tak boleh, Ustaz. Kenapa? Sakit sudah tenang. Dengan isyarat. Isyarat pun tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Iya. Jemput orang jalan ramai-ramai sembahyangkan. Orang tak punya kaki boleh hidup tak, Pak? Tak ada kaki puntung boleh hidup tak? Tak ada tangan? Boleh. Sembahyang itu kepala dengan badan. Kalau orang tak ada kepala boleh hidup tak? Tak boleh. Kalau hidup juga apa namanya? Hantu ya. Jadi kalau ada orang ngaku Islam tapi tak sembahyang itu apa namanya? Hantu, Puan menunjukkan saya. Nah, jadi supaya kesan kita ada dari maulud ke maulud, rajinlah. Mulai yang tak sembahyang jadi sembahyang, yang tadi dia sembahyang yang rajin tambah sembahyang-sembahyang malam. Ini kunci, tuan-tuan. Saya tadi ada pertemuan membagikan abuan kepada fakir miskin di Masjid Darul Makmur. Itu yang saya fokuskan. Untuk melepaskan kemiskinan, untuk melepaskan problem anak, untuk melepaskan segala problem, mengadulah kepada Allah, jangan mengadu kepada manusia. Kalau mengadu kepada manusia sekali dua, insya Allah. Tapi kalau sudah 3-4 kali, saya beri contoh, ya. Ini kita ke Singapura, kita ke kampung, ada orang tanam pokok pisang lebat. Kita hari ini nak pais ikan, minta daun pisang. First time, pertama, ambil senyum. Besok minta lagi, besok ambil. Lain kan, ambil. Besok minta lagi, apa dia cakap? Awak asyik minta-minta pokok daun pisang, sekalian pokok-pokoknya pindahkan ke rumah kau. Ini manusia, dengan bapak kita sendiri pun kita minta, bapak kita pun naik bosan. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita mengadu kepada Allah ta'ala. Orang yang menunaikan sembahyang dengan khusyuk. Jadi khusyuk di sini, tuan-tuan, bukan sembahyang khusyuk itu menyiksa diri. Ada orang nak ngamalkan sembahyang khusyuk, dia siksa dirinya setengah mati. Ya. Waktu dia kalau nak khusyuk, ucapkan usul. Susah betul. Usul. Kemudian nak takbir ya Allah, tersiksa dia. Iman sudah nak rokok dia mesti. Yang kiri kanan tengok ini orang makan apa ini? Bahaya, susah betul. Dan kadang-kadang yang berpahaman macam ini action. Sudah paling hebat sendiri konon. Bukan susah, Islam diturunkan bukan untuk menyusahkan. Kita yang menyusah-nyusahkan. Tapi jangan dipermudah-mudahkan. Jadi, masuk agaknya sudah mau nak taruh tangan kat dari ya Allah makmum sudah nak sujud. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi orang yang khusyuk konon ya belum pernah kalikan belum pernah maaf. Memang kalau kita nak sembahyang banyak setan yang akan mengganggu. Banyak setan yang akan mengganggu. Cara kita mengusir setan itu dengan zikir isti'azah.